guys, assalamualaikum. Balik dengan saya, Kibas lagi teman-teman. Dan kali ini kita bakal bermain game Chess Rush. Jadi game Chess Rush ini adalah game jatuh tetapi versi monster teman-teman, buatan Tencent ya. Seperti apa gamenya? Kita langsung main gamenya ya guys ya. Oke. Dan BTW gue udah main gamenya ini sejak 3 hari yang lalu. Dan gua banyak kalahnya timbang menangnya. Akhirnya gua mutusin buat lihat tutorial di YouTube combo-combo yang perfect tuh seperti apa, dan gua pengen coba sekalian gua mainkan dan gua record nih teman-teman, apakah kita berhasil atau enggak ya. Oke, let's go. Di sini gua akan menggunakan hero Bangar dan juga Famine. Kita bakal ya udah kita ini aja ya, Bangar aja ya sama Famine. Terus okay, cuma bisa manggil dua ya guys ya. Dan kita majuin aja santuy. Okay. Kita menunggu guys. Ini BTW durasinya bakal panjang banget guys. Jadi ya buat teman-teman yang bosen, teman-teman bisa langsung minum kopi ke atau minum teh atau sambil ngemil ya. Okay. Dan di sini kita langsung lihat nih guys. BTW ini belum combo yang kuat ya guys ya. Ini masih benar-benar lemah banget. Ya. Oke, kita berhasil teman-teman. Ya masih gampang sih awal-awal kan. Oke. Dan di sini kita bisa manggil 3 hero teman-teman. Cuman gua bakal pakai General Puffer kali ya. Oke, kita bakal General Puffer aja kita masukin. Oke, ini memang belum ada combo sama sekali. Gua masih nyoba-nyoba BTW teman-teman. Apakah kira-kira gua bisa gitu loh. Karena gua itu aslinya noob banget main game ini, guys. Nggak tahu kenapa dah. Tapi gua suka banget dengan tipe-tipe game seperti ini. Kita bakal nunggu, guys. Oke, sepertinya sudah siap, guys semuanya. Ayo menyerang. Ayo, ayo. Semangat kalian semua. Iya, mantap. Terus hajar terus. Waduh, hero gua udah mati satu kah? Ya ampun, sepertinya kita terancam guys. Apakah kita bisa menang guys? Wah, alhamdulillah kita masih bisa menang guys. Ya ampun. Oke, dan di sini kita bisa langsung pakai 4 hero teman-teman. Di sini kita bakal pakai gua masih lihat-lihat dulu kombonya. Nah ini kita udah ketemu kombonya guys, mantap. Oke. Sepertinya udah cukup guys. Dan kita langsung aja guys. Ini BTW gua nggak tahu ini maksudnya ini gimana lagi, gua nggak tahu guys. Tapi yang penting asal combo di sana menyala itu berarti udah lumayan guys kombonya. Oke, kita langsung kill guys. Ini kita udah lawan player ya guys ya. Oh iya guys, udah lawan player ke guys. Oke, mudah-mudahan kita menang guys. Dan di sini kita bisa lihat preview musuhnya juga, jadi nggak cuman kitanya doang. Apakah kita bisa menang guys? Apakah kita bisa menang? Ya, kita berhasil teman-teman. Ya ampun, padahal tadi kelihatannya imbang loh guys. Astaga, ya ampun. Oke, di sini kita bakal pakai. Gua masih bingung guys. Kita bakal segarakan dulu. Kita lihat sang pelahap, kayaknya bagus sih guys kalau sang pelahap nih. Oke, kita bakal sang pelahap. Nah bener combo guys, gila. Kombonya kita semakin banyak guys. Mantap jiwa. Oke, kita langsung guys. Aduh, masih persiapan ya. Aduh, gua gak sabar guys. Apakah kita bisa menang? Oke, lanjut guys. Dan di sini kita bisa lihat kalau kombonya kuat pasti kita bisa menang sih guys, sepertinya gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga apakah combo lawannya lebih kuat daripada kita kan. Tapi kita bakal lihat dulu nih guys. Oke, yes, kita berhasil teman-teman. Ini mungkin berkat 4 combo kita yang menyala guys. Ini masih lama banget sepertinya guys, belum selesai guys. Oke, kita lanjut lagi. Gue bakal doublein aja ini si Wukong ya. Oke, mantap. Kita udah dapet 3 Wukong. BTW, kita bisa doublein kalau Wukongnya ada 3 ya. Jadi dapat bintang 2 gitu. Ada Famine sih guys aslinya guys. Cuman
Beda gua udah habis, guys. Gak bisa summon monster lagi. Oke. Jadi kita bakal melihat lagi, guys. Oh, di sana udah ada yang bintang 2 juga, guys. Oke. Apakah kita bisa menang, guys? Iya, tampaknya seru ini, guys. Iya. Oke. Mantap, tetap semangat kalian semua. Iya. Yes, kita berhasil, teman-teman. Mantap, masih menang terus ya kita ya. Oke. Masih sempurna 100 ya poinnya kita. Dan di sini kita bakal pakai banger ya. Nah, mantap juga ya, kita tuh bisa dobelin biar dapat bintang 2. Terus pangeran neraka ini kayaknya keren juga sih, guys. Tapi ya udahlah, antara dulu aja lah. Poin kita nggak cukup juga, guys. Oke. Kita bakal nunggu lagi, guys. Oke. Ya. Kita bakal lihat nih, guys. Apakah kita bisa mengalahkan mereka, guys? Iya. Oke. Iya. Mantap jiwa. Iya. Yes, kita berhasil, teman-teman. Gila, kita menang terus, guys. Mantap jiwa ini, guys. Oke, tetap tenang, guys. Tetap tenang. Masih ronde ke-7. Ini masih jauh banget, guys. Rondenya sekitar puluhan ya. Tapi gua nggak tahu pastinya berapa, gua lupa, guys. Di sini kita bakal pakai Wukong. Janganlah Wukong ya. Kita refresh saja. Pembawa petakanya juga menarik, guys. Tapi kita bakal nambahin Famin dulu aja kali ya. Oh ya, kita pakai aja lah. Gua bingung, guys, aslinya, guys. Ya ampun. Oke, kita tetap harus pandai-pandai sih kalau main kayak ginian, guys, strateginya, guys. Salah sedikit bahaya. Astaga, di sana bintangnya udah banyak, guys. Apakah kita bisa menang dengan combo kita? Di sana nggak punya combo, meskipun bintang mereka banyak ya, guys ya. Tapi kalau kombonya nggak kuat ya sama aja, guys. Tapi kita nggak tahu ya, apa kita bisa menang? Oke. Sepertinya kita bisa menang, guys. Kayaknya sih. Iya. Iya. Yes. Kita berhasil, teman-teman. Gila, bener kan? Yang penting tuh kombonya kuat, guys. Meskipun bintangnya banyak, double-double semua musuh lawan, tapi kalau kombonya nggak kuat sama aja gitu loh. Jadi kita bakal coba. Tunggu, kita lihat dulu, guys. Oke, kita lihat dulu, guys. Pangeran neraka ya. Lumayan sih pangeran neraka ini, tapi ya udahlah, nggak usah ya, guys ya. Tapi gue bingung, guys. Kita coba segakan lagi. Pembawa petaka ya. Aduh, tapi nggak bisa, guys. Nggak cukup, guys. Yaudah, kita biarin aja, guys. Let's go. Iya. Kita mulai lagi, guys. Mantap. Ya, let's go. Terus. Mantap. Gila. Gua nggak tahu apakah kita masih bisa menang, guys. Ya, yes. Kita berhasil, teman-teman. Gila, dari tadi kita masih sapu bersih kemenangan. Mantap jiwa. Oke. Ini benar-benar di luar dugaan gua, teman-teman. Biasanya gua main awal-awal aja udah kalah lah, guys. Tapi ini masih bisa menang, guys. Oke, sekarang kita bakal lihat dulu di sini, guys. Gua masih bingung ya, kita bakal search ini. Gua masih bingung, guys. Kita coba teratai S aja lah. Oke. Kita bakal dobelin ini. Nah, mantap. Kita udah punya bintang 2-3 ya, teman-teman. Semoga aja kita masih bisa menang. Oke, kita fix menang ya. Soalnya musuh di sana belum ada yang bintang 2 lagi. Kayaknya lebih parah sih. Oke. Ini mungkin kita ketemunya baru lawan-lawan yang ya biasa aja gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, guys, nanti di stage berikutnya apakah kita bisa menang atau enggak ya. Oke, kita sudah berhasil, teman-teman. Tapi gua nggak tahu ini, guys. Gua masih takut, guys. Aduh, ini seru banget, guys. Oke. Disini kita bakal nggak ada ya, kita segakan aja. Gua masih bingung, guys. Kalau pakai pangeran kakak kayaknya asik deh. Tapi gua bingung, guys.
Soalnya kita udah punya iblis satu ya di sana ya, di punya kita sendiri ini. Teratai es mantap. Oke, kita teratai es, kita jadiin. Nah, mantap. Oke, sekarang iblisnya kita keluarin ya. Tapi ya udah iblisnya kita keluarin dulu aja. Oke, kita udah dapat bintang 4, guys. Tapi kombonya kurang ya. Tadi kombonya sosnya dapat 4. Tapi ini cuma dapatnya 3 karena iblisnya tadi kita keluarin. Aduh. Oke guys, jadi kita menang ya guys ya, bagus. Dan btw gua mainnya di sore hari ini guys, jadi mohon maaf banget kalau misalnya ada banyak noise ya. Oke, kita lanjut, let's go. Kita pakai pengendara babi aja ya. Ini kita udah dapet 3 loh guys. Gila, dapet combo lagi guys. Oke, mantep, combo kita sudah ada 4. Cuman kita harus ngorbanin 1 ya. Aduh, kombonya bagus semua guys. Oke, kita bakal pakai ini aja guys, kombonya. Oke, mantep. Sepertinya kita bisa menang. Tapi gua nggak tahu sih. Oke, mantep. Gila, dari tadi kita sabu bersih kemenangan loh guys, belum ada kalah-kalahnya. Ini gua nggak nyangka banget soalnya. Oke, kita kenakan ini guys. Ini btw di sini ada equipment kita upgrade. Oke, mantep. Ya, kita berhasil lagi teman-teman. Oke, kita menuju ke stage berikutnya. Di sini kita bakal kita lanjut aja. Famine dari tadi masih bintang 2 ya. Bintang 2 maksud gua, baru 2 dia. Tapi ya udahlah, ntar dulu aja soal itu. Masih belum ada yang bagus sih, guys. Tapi burung bulbul muncul mulu. Oke, kita bakal pakai burung bulbul. Kita nunggu, guys. Kita masih belum ada perubahan ya guys ya sampai saat ini. Cuman penambahan terkait IS. Duh, sepertinya kita terancam guys. Berbahaya. Wah, berbahaya sini guys. Semakin lama semakin sulit sih gini guys. Tapi emang bener, game ini bener-bener bukan game itu guys, pay to win guys. Jadi bener-bener pakai strategi habis-habisan gitu. Oke, kita berhasil guys. Mantap. Sejauh ini kita masih bisa berhasil teman-teman, mantap. Tapi kita nggak tahu ya, kita bakal coba. Burung bulbul kita udah ada 3 nih guys, combo kita udah jadi 5 ya sejak kedatangan burung bulbul. Terus kita pakai faminnya ya. Apa nanti aja ya, gue masih bingung guys, soalnya satu shard itu penting banget guys, jadi kita biarin dulu aja. Kita lihat seberapa kuat combo ini guys, let's go. Iya, mantep. Ini combo yang salah satu combo yang kuat sih guys, combo mereka juga 5 guys, gila. Kita apakah kita bisa menang guys? Astaga, kita bakal kenakan aja nih guys. Kenakan gak ya, kita pakai aja lah upgrade. Guys, dan iya, yes, kita berhasil teman-teman, gila. Dari tadi kita menang teman-teman, ya ampun, gak nyangka guys, padahal di sana mereka juga punya combo 5 teman-teman. Tenang, masih belum selesai nih guys. Gua masih bingung guys, masih bingung ya, soalnya kita punya 2 iblis tapi 2 iblisnya itu belum level bintang 2 gitu. Kalau yang lain gimana ya guys ya, kita coba lihat dulu. Totem face goblin, penghancur tanah bukan. Sang pelahap mantap, kita udah dapat 2 sang pelahap. Dragon mantap nih kayaknya, dragon. Kita langsung aja guys. Kita sudah dapat 2 sang pelahap, kalau kita punya dapat 3 sang pelahap, wah lebih menarik lagi tuh guys kombonya. Kita harus tetap tenang guys, santuy. Maaf banget guys kalau misalnya ada noise ya. Soalnya di gamenya nggak bisa di pause man. Ya, kita berhasil teman-teman. Gila, mantap, gokil. Masih sapu bersih tuh kemenangan kita, gila teman-teman, gak nyangka gua. Kita langsung melihat lagi guys, di sini ada famine. Kita udah punya 2 famine. Tapi kita lihat dulu yang lain dulu guys. Di sini ada pembawa petaka 1 guys. Tapi kita panggil aja lah.
Oke, sepertinya udah selesai guys, cuma itu doang. Kita nggak pakai. Oke. Nah, gini aja guys. Soalnya kalau tadi gua pakai yang dragon, kombonya nggak dapat 5 guys, malah cuman kurang ya, kurang jadi 3. Oke, lanjut. Duh. Aduh, semakin lama kita semakin deg-degan guys, soalnya kita masih sapu bersih kemenangan guys, gila. Oke, kita harus tetap tenang guys. Kita dapat item, mantep. Dapat 3 item. Kayak itemnya masih oh ini nih bisa di-upgrade nih. Item gua kebanyakan no support guys. Waduh. Ya, kita berhasil teman-teman. Mantap. Sejauh ini masih aman guys, gila. Oke, kita masih di konde 16 guys. Di sini kita bakal pakai gua masih bingung guys. Ini kita udah dapet 2 iblis ya. Nah, pembawa petaka kita ambil lagi satu nih guys. Nah, bagus, kita dapat double 3 guys biar naik level. Mantap jiwa. Oke, kita kurang ini aja sih sang pelahap ini guys sebenarnya guys. Cuman gua nggak tahu ya di mana ya guys ya. Ini ada sang pelahap, astaga, tapi habis short kita guys kristalnya. Oke, let's go aja. Mudah-mudahan kita dapat sang pelahap. Pasti dapat kombonya lebih menarik lagi nih guys. Oke, let's go. Ini masih jauh ya stage-nya. Oke, mantep, kita menang lagi guys. Gokil abis emang. Gak nyangka gua guys bisa sejauh ini guys. Oke. Perjalanan kita masih jauh guys untuk bisa menjadi peringkat pertama di sini guys. Oke. Masih konde 17. Kita bakal pakai feminnya aja, kita langsung tambahin aja femin. Mantap. Kita udah punya banyak banget hero yang bintang 2 ini, banyak banget kita. Tapi gua butuh sang pelahap sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ini kok belum ketemu ya guys ya. Penjahat bertanduk kayaknya juga keren guys. Masih belum ada yang bagus guys. Oke, kita segakan lagi. Tidak ada yang hebat kayaknya, udah lanjut dah. Oke, kita coba segakan lagi guys. Duh, nggak ada lagi guys. Oke, let's go. Aduh, gue deg-degan guys main game ginian guys. Apakah kita bisa menang? HP gua sampai macet guys. Oke, kita menang lagi guys. Astaga, ya ampun, kita masih bisa menyapu kemenangan. Kita udah di konde 18 nih guys. Oke, dan kita masih segakan. Kita butuh sang pelahap guys sebenarnya. Kalau dapat dragon pun kita lumayan ya dapat dragon. Oke, tidak dapat lagi kita guys. Oke, kita biarin aja, tetap santuy. BTW teman-teman, kalau mau download gamenya, gue udah pasang linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Ini udah berapa menit ya guys ya? Ini udah setengah jam ini gua mainnya, udah mau setengah jam. Oke, okay, let's go. Dan oke, okay, mantep. Kita nggak tahu nih apakah kita bisa menang apa enggak. Soalnya sama-sama bintang 2 nih guys. Wah, seru sini guys. Oke. Okay. Iya, apakah kita bisa menang guys? Apa kita bisa menang guys? Ya. Ya, kita kalah guys akhirnya guys. Rekor kemenangan kita langsung terhapus, tapi kita punya sang pelahap teman-teman. Oke, okay, tapi kita kalah guys, sayang banget. Padahal kita udah menang lumayan, tapi kita butuh sang pelahap sih sebenarnya ini. Nah, mantep jiwa. Oke, okay, kita tarik aja nih teratainya. Kalau teratai kayaknya nggak butuh ya. Oke, okay, nggak butuh, kita teratai S. Soalnya combo 2 iblis tuh udah bener-bener kuat guys. Tapi ya masih kurang juga sih. Oke, kita nunggu guys. Wuh, di sana hero-nya menakutkan semua guys. Kita bakal melihat apakah yang menang mereka atau kita guys. Sangat menakutkan. Kita gunakan aja ya item-item yang ada ya. Oke. Masih seru guys pertandingan ini. Masih belum. Nah, ya, kita berhasil lagi teman-teman. Mantap jiwa. Akhirnya di sini kita butuh apa lagi ya guys ya.
penjahat bertanduk asik sih kalau pakai itu. Gua pernah pakai itu terus menang, gua pernah juga. Nah, kita pakai ya. Dan oke, ini cuma lawan kayak komputer gitu, guys. Cuman kayak pemanasan doang gitu. Tapi kadang juga penting banget lawan komputer gini, guys. Kadang gua kalah. Susah emang. Oke, gitu. Kita bakal lihat apa kita bisa menang lah menghadapi komputer, guys. Oke. Mantap. Kita udah kalah sekali ya, guys ya. Kita nggak tahu nih apakah kita bisa menang, guys. Ya. Yes, kita berhasil, teman-teman. Mantap. Masih bisa sapu kemenangan kita, guys, tapi udah ternodai dengan satu kekalahan tadi sih. Aduh. Oke, tenang, guys. Di sini kita butuh dragon sih, guys, sebenarnya, guys. Sama kita perlu untuk nambahin hero sebenarnya. Cuman kan oke, kalau kita keluarin telat TS ntar sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih kalau kita keluarin famine atau telat TS. Oke, kita coba lihat-lihat dulu, guys, di sini. Atau gua masih bingung, guys. Udah, kita biarin dengan strategi yang ada saat ini. Oke, let's go. Mantap, langsung barbar. Ya, mantap. Hajar. Gila, apa itu tadi, guys? Jurusnya gila sih. Kita upgrade, mantap. Kita langsung hajar terus. Pantang mundur, mantap jiwa. Kita menang lagi, guys. Gila. Kita masih peringkat pertama, teman-teman. Gokil. Gila, bener-bener di luar dugaan gua. Tapi gua nggak tahu apakah kita bisa menang sampai titik darah penghabisan kita, guys. Oke, kita langsung segerakan dulu, kita cari-cari hewan lain. Kita masih butuh dragon sih, guys, sebenarnya. Sang pelahap Wukong udah lah ya. Oke, kita butuh combo yang kuat sih, guys. Oh, tidak ada, guys. Kita coba lihat lagi, nggak ada gini, guys. Aduh. Oke, let's go lah, lanjut. Mantap, lanjut aja, guys. Oke. Kita pakai si penyihir, tapi kalau penyihir ini kadang juga dia gerakannya lambat, guys. Jadi nggak mesti jago juga, meskipun damage-nya lumayan sih ya. Oke. Apa kita bisa menang, guys? Iya, kita bisa menang, guys. Mantap jiwa. Mantap. Iya. Apakah kita bisa menang? Waduh, kita kalah lagi, guys. Oke, kita udah kalah 2 kali, guys. Waduh. Sayang banget, padahal kombonya udah lumayan. Mungkin kombo musuhnya lebih kuat ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung oke. Gua masih bingung. Oh, ada ini penjahat bertanduk nih, guys. Tapi lanjut aja lah, guys. Kayaknya gua nggak bakal pakai penjahat bertanduk. Oke. Ini perjalanan kita masih sangat jauh, guys. BTW, oke. Let's go. Iya, HP gua sampai macet, guys. Aduh, mantap jiwa. Iya, mantep. Kita bakal lihat, guys, siapa yang menang. Nah, ini nggak bisa dipakai. Oke. Aduh, gua semakin takut, guys. Apakah kita bisa menang atau enggak, guys? Berbahaya. Semakin turun kita, guys. Tenang, guys, kita kayaknya masih bisa menang, guys. Iya, yes, kita victory lagi, teman-teman. Gokil, gila, nggak nyangka banget, guys. Oke, ini masih jauh perjalanan kita. Oke, gua butuh, sebenarnya gua udah nggak butuh apa-apa lagi sih, guys. Ini kombonya udah kuat banget gitu loh. Cuman kan jumlah hero yang ada di arena masih kurang banget gitu loh. Mungkin kita strategi selanjutnya adalah Oke, dapat combo bagus, guys. Kalau kita masukin goblin dan kita tambahin, wah, gila, kombonya banyak banget, guys. Oke, kayaknya kita butuh menambah jumlah hero yang ada di bidak catur ini, guys. Let's go. Tapi kita nggak tahu apakah kita bisa menambahnya. Soalnya ini udah semakin lama semakin habis musuhnya. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman, musuh yang paling bawah udah kalah ya, udah defeat tuh. Oke. Semakin seru, guys. Dan
kita fokus selanjutnya adalah untuk menambah jumlah hero kita yang ada di lapangan ya guys ya. Oke, tapi kita ada dulu sih. Gua masih bingung guys, tapi kita tambahin aja lah. Ini demi kebaikan. Demi kebaikan channel ini. Gak jelas anjing. Wah, ini guys. Lawan ini gua kalah guys. Lawan komputer ini. Apakah kita masih bisa mengalahkannya? Kita nggak tahu guys. Kombonya kuat sih guys kalau kita masukin. Aduh, tapi sayang banget guys. Tapi gua nggak tahu ini bisa menang apa enggak ya. Mudah-mudahan sih menang guys. Duh. Oke. Iya. Yes, kita berhasil teman-teman. Biasanya kalau menang hadapin itu, kita upgrade dulu. Kalau kita menang hadapin itu monster itu, kayaknya kita bisa untuk menjadi juara sih guys. Tapi nggak tahu sih guys. Aku masih bingung. Yeah, kita dapat 3 dragon. Mantap. Gila, bintang 2 kita semakin banyak nih teman-teman. Oke. Tapi kita harus mikir-mikir dulu. Ini bagus sih sebenarnya goblinnya nih guys. Kalau tambah satu tadi wukongnya itu kita bisa dapat 5 combo. Cuman sayang banget nggak bisa itu guys. Nah, ini kita udah dapat 5 combo sih hasilnya. Cuman kalau kita tambah lagi bisa saja dapat 6 nih guys kombonya kita. Oke. Kita bakal ngekill lagi. Apakah kita bisa menang guys? Combo kita 5 tapi levelnya rendah-rendah guys. Maksudnya cuma 3-2 gitu. Kalau musuhnya kombonya levelnya 5 gitu, wah gila menakutkan sih guys. Tapi kita menang. Kita masih bisa menang guys. Gila, gokil. Oke, tenang guys, tetap santuy, kalem. Dan di sini oke, kita punya penyihir kedua. Cuman di sini gua bingungnya. Oke, kita aduh nggak bisa guys ternyata. Ya udah, berarti kalau kayak gitu kita cuman bisa mengandalkan sisa yang ada ini guys. Mau nggak mau. Kita lihat guys, siapakah yang bakal menang. Ini nggak bisa dipakai. Kalau combo lawan cuman 2, kita 5 jelas menang kita guys meskipun mereka bintang 2. Tapi kita nggak tahu nih guys. Kita bakal cek dulu. Oh ya bener guys. Di sana cuma 2 doang. Mantap jiwa ini mah. Kita bisa menang nih guys. Meskipun mereka sama-sama bintang 2 sama kayak kita. Tapi kita bakal lihat guys. Ya. Mantap. Yes, kita berhasil lagi teman-teman. Mantap jiwa. Apakah kalian semua udah pada ngantuk guys nonton video ini? Emang lama banget ya ini chess rush ini, bisa sampai 30 menit nih teman-teman kalau main. Oke. Jadi ntar gua export videonya bakal ya cuman 480p. Jadi di sini kita nggak bakal panggil musuh lagi. Panggil monster. Tapi di sini kita bakal nambahin XP kita supaya kita bisa manggil monster lagi gitu teman-teman. Oke. Sepertinya udah cukup sih guys kalau udah 5 kayak gini, asal musuhnya nggak levelnya tinggi sih kombonya. Oke, kita bakal lihat siapa yang menang. Semakin seru guys, soalnya yang kalah baru satu player, yang lainnya masih bisa bertahan sampai saat ini. Mantap. Apakah kita bisa sapu bersih kemenangan sisa ini guys? Kita bakal lihat. Mudah-mudahan kita bisa sapu bersih di sisa pertandingan ini guys. Mantap jiwa, udah hilang 2 player teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sapu bersih teman-teman. Iya, yes, kita berhasil lagi teman-teman. Oke, sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 player lagi teman-teman. Dan kita masih berada di posisi teratas. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan. Oke, kita nggak bakal panggil lagi. Oke, kayaknya bagus sih kalau kalau kita panggil itu ya. Cuman ya gimana ya guys ya, ini agak rancu juga soalnya udah mau terakhir-terakhir. Kita kalau manggil musuh juga udah mau penuh lagi nih sisa tempat buat hero kita. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bakal lihat siapa yang menang. Mudah-mudahan combo musuhnya nggak kuat sih. Oh, cuman 2 kok guys.
Gua kira banyak. Kita bakal lihat siapa yang menang. Ya, mantap jiwa. Oke, ya, langsung habiskan semuanya. Ya, mantap jiwa. Ya, ya, yes, yes. Satu lagi, mantap jiwa. Ya, ya, yes. Wuhuu, kita berhasil teman-teman. Oke, mantap jiwa lagi, kita menang. Dan kita lawan komputer ya guys ya. Kita tambahin aja fokus kita saat ini. Dan kita lihat-lihat aja lah hero-hero yang bagus. Cuman ya itu tadi, lawan ini biasanya susah sih kalau lawan golem api. Tapi kita nggak tahu siapa yang menang. Mudah-mudahan gua menang sih lawan golem api. Meskipun cuman monster biasa, tapi pengaruh banget sama rating player, teman-teman. Oke, okay, let's go. Kita bakal lihat siapa yang menang. Duh, berat banget lawannya, guys. Meskipun komputer, tapi gila nggak tuh? Gila, langsung mati kita, guys. Wah, nggak bisa ini, guys. Wah, nggak bisa ini, guys. Wah, sisa satu, guys. Ya, ya. Kita kalah sama komputer guys, ya ampun. Eh tapi kalah semua guys. Kalah semua guys anjing. Oh ada yang menang guys. Oh ada yang menang guys. Gila, sisa 3-4 player guys. Oke, semakin seru dan kita, aduh ya, kita bisa manggil 9 player akhirnya guys. Kita sudah tambahkan poin kita. Oke, dan kita butuh yang kombonya kuat sih guys. Duh, nggak ada yang combo yang kuat. Oh, gua pakai apa ya? Udah gini aja ya guys ya. Ini kayaknya udah kuat sih, udah fix kuat. Tapi kita bakal lihat sampai pertandingan terakhir guys. Iya. Oke. Kita bakal kenakan upgrade terus. Wukong kita semakin kuat guys karena upgrade itemnya banyak banget dari pertandingan gode keberapa tadi ya? Gua udah lupa, ketujuh apa ke-8 ya. Iya, kita berhasil temen-temen. Sisa 3 player lagi teman-teman. Semakin seru pertandingannya. Oke, kita nggak akan panggil apapun lagi. Gua rasa udah cukup. Dan untuk sisa cadangan hero kita juga udah cukup. Kita bakal lihat apakah kita bisa menang. Soalnya gua yakin menang kalau melihat combo gua yang segini. Meskipun belum full combo ya, belum perfect combo banget gitu, tapi udah best lah, bisa dibilang ini udah best combo banget gitu. Oke, kita bakal lihat siapa yang menang. Iya. Oke, combo mereka ada 4 sedangkan kita ada 5. Kita bakal lihat siapa yang menang. Kalau ini gua kalah, gua bakal turun peringkat guys. Jadi mudah-mudahan kita menang. Tapi kalau kita menang hadapin ini, seharusnya sih udah kalah satu musuh. Wuh, bener guys. Ya kan, sudah kalah kan guys. Oke, berarti sisa 2 player lagi. Dan ini adalah pertandingan terakhir kita teman-teman. Di sini gua harus bener-bener masang hero yang paling bener. Oke, tapi kita bakal tuker Famine sama nggak usah ini. Nah, gini aja. Spellcaster-nya kita taruh aja. Mudah-mudahan kita menang. Oke, penasaran gua. Ini dia, guys. Pertandingan kita. Kalau kita menang, kita bisa Victory Royale. Tapi kalau enggak, ya ya udah. Mudah-mudahan kita victory, guys. Ayo, semangat. Sepertinya strategi kita benar, guys. Ya, aduh. Duh. Gue masih takut guys. Semakin sengit. Iya. LOL. Akhirnya guys kita bisa peringkat pertama di Chess Rush. Waduh. Gila sengit banget. Kita kekalahan 4 kali. Kemenangan 29 kali. Wah sayang banget. Kalau kita misalnya menang sapu bersih. Gila itu keren banget guys. Tapi kita nyaris banget. Apalagi kita kalah lawan komputer tadi. Semuanya kalah lawan komputer. Cuman satu yang menang, ya itu bener-bener sulit banget dan luar biasa. Gak nyangka banget sampai HP gua memorinya penuh guys. Luar biasa guys, di sini teman-teman bisa lihat
gua pakai 9 hero. Musuhnya juga pakai 9 hero yang di peringkat kedua, dan rondenya sampai 33 ronde, itu lama banget guys pertarungannya. Sangat seru sekali dan gua sampai capek banget nih guys. Thank you so much yang udah nonton video gua kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share dan subscribe ya teman-teman. See ya.